Distrik Auyu, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Daerah pedalaman dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah. Masyarakat juga telah memanfaatkannya dengan baik sehingga menambah perekonomian untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Perjalanan saya ke sini bukan sendiri, guys. Saya bersama Bapak Bupati Asmat dan istri maupun para rombongan lainnya. Ibu kota distrik Auyu adalah Kampung Wagi dan tiga kampung tetangga lainnya adalah Kampung Baru, Kampung Yefu, dan Kampung Sagare. Kita lagi di Kampung Sagare. Sagare. Yefu, Yefu. Apa? Kita lagi pakai ikat tindi. Kaya Yefu menuju. Air di kali ini surut. Pada akhirnya Pak Bupati memaksakan memakai perahu sehingga bisa mengelilingi empat kampung ini dengan waktu yang cepat. Nah, yang paling menarik untuk Pak Bupati sendiri juga, dia menghafal 224 kampung dan 24 distrik yang ada di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Jadi enak kita saat bertanya atau meminta Pak Bupati menjelaskan wilayah Kabupaten Asmat, itu sangat jelas karena beliau memahami betul wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Asmat. Ada yang kurang, teman-teman. Saya mau sampaikan, saya lagi naik perahu. Perahu ini juga pun saya sudah biasa naik selama 6 tahun di kampung waktu itu. Setelah saya mengunjungi distrik Auyu ini, mereka selain menjual hasil bercocok tanam, mereka menempatkan waktu pun untuk mengembangkan kreativitas seperti menganyam tas noken dan juga beberapa manik-manik lainnya. Tas noken ini terbuat dari kulit kayu gaharu dan pohon gaharu di wilayah ini pun banyak sekali di pesisir-pesisir kampung mereka. Setelah anyaman noken ini selesai, ibu-ibu pun akan menjualnya dengan harga yang terjangkau. Ada yang Rp50.000, Rp100, hingga Rp200. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin melihat secara langsung anyaman yang dilakukan oleh masyarakat di distrik Auyu, silakan datang dan pastinya kalian akan puas. Wow, ini adalah ulat sagu. Sudah makan belum? Luar biasa kan? Ini ada ikan. Tidak tahu ini ikan apa. Oh, luar biasa. Ulat sagu. Nah, ini kayu gaharu. Dan sejumlah hasil bercocok tanam yang telah dihasilkan oleh masyarakat di pesisir distrik Auyu. Nah, teman-teman, ini adalah hasil anyaman ibu-ibu dan mereka sedang menjual. Ini luar biasa, teman-teman. Di mana? Oh, lahan baru. Ada tanam apa-apa sih di kebun? Pepaya, apa lagi? Aktivitas Pak Bupati di empat kampung ini, dia membelanjakan segala hasil bercocok tanam masyarakat. Setelah beliau belanja, beliau juga membagikannya kembali ke masyarakat setempat. Masul, apa namanya di bawah ya? Di mana? Di Genemo. Ah, Genemo. Oh, apa yang saya ini? Genemo. Oh, Genemo. Di atas sana, Arus. Oh, Arus. Oh, siap. Ini
kacang. Kacang. Berapa tadi? Kombi, kacang apa itu? Ini ya, ya teman-teman, ini adalah pohon gaharu yang baru ditanam oleh masyarakat setempat. Nah, mereka mengambil kulitnya, kulit gaharu ini untuk membuat tas token. Tapi bukan pohon yang ini, pohon yang memang agak besar tapi dan memiliki dia tidak mati, kulit yang apa? Sudah lumayan. Ambil kulit pohonnya tidak mati. Pohonnya aman. Tetap. Khususnya mama-mama kita bisa berjualan di hari cuma bantu menambah rezeki mereka karena banyak pedagang yang turun dari pedalaman untuk belanja, Pak. Siap. Dari Befang. Dan kita tetap bersyukur dan akan kita jaga, kita dukung terus. Siap. Terima kasih. Pasar Kumpang. Pasar hari Jumat. Oh, pasar hari Jumat. Oh, iya. Pasar ini hari Jumat saja karena hari Jumat pendatang dari Befang ke sini. Sholat, dimusik, pulang mereka belanja. Jadi ramai hari Jumat aja. Pasar Tumpah. Pasar apa? Pasar Tumpah. Apa itu? Ya, Tumpah.